karena pas gue lagi di elektrik itu belum mati toh. Dan gue kayak itu gelap. Oke. Terus disabotnya karena bensin itu kan. Gue isi okay. Dong. Habis gue isi gue ke kanan gitu. Mulai redup tuh lampu. Iya. Storage nah, bensin itu maksudnya. Storage bensin. Oh. Nah, enggak tahu tuh nama apa. Itu udah mulai redup lampu set. Gue ke kanan dong mau ngerjain tas gue yang meteor belum kelar kan lewat kanan terus ke atas. Nah, lampu mulai redup set. Mencret. Gue liat badan tuh. Dan itu cuma ada blade kan gak, vision gue. Timing ya. Di gue itu redupnya itu pas kita papasan. Blade enggak ada pembelaan sih. Hah? Oh iya maaf sorry. Gua gara-gara papasan sama Nugi doang. Sorry. Sebelum nonton videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Wow, Andi. Di mana, brother? Wow. Andi. Wow, Andi jelek. Cuy. Oh, maaf nih. Lu self report ya? Oh, enggak dong. Gua dari sama Okto, toh jelasin toh dari atas kita toh. Kita dari atas. Kalau gua sih ke kiri tadi lu nemuinnya di mana dulu? Saya di communication bawah. Kenapa Anda menuduh saya? Nugi, nah, lu dari atas. Lu dari atas. Toh lu bisa confirm di kanan. Atas. Gua enggak tahu pokoknya dari kanan gua ke bawah, gua ke kiri ke storage. Udah, gua enggak tahu tuh. Tadi Nugi di belakang gua, tapi di atas. Iya. Dari kanan atas, tolol atas lah. Tolol atas. Nugi tadi bareng kita ya. Apa, Fit? Enggak. Gue tuh baru ngerjain tas nih yang buang sampah di dari mana ya dari ever deket. Oh, yang di O2 lu pada ramen nah, tadi itu. Iya, itu ketemu. Iya. Vin, yang lu bilang itu yang di navigation. Enggak di navigation kan kita. Navigation gua terus, tadi kita listrik. O2 tuh gua ngeliat si Nugi tuh. Iya. Dia lewat itu, doang ke bawah. Nah, itu tuh. Navigation kita doang. Dia lewat doang ke bawah itu. Nah, ini itu berarti dia ke bawah, kan? Dia ke comms kan? Nah itu ya, ke comms. Kok dibilang dia ke atas? Tapi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah dia. Enak nih Hans jadi penonton. Oh ya, coba tanya dulu Hans di mana deh. Hans di mana dulu deh. Tanya dulu. Lanjut. Masih 100 detik kok. Hans di navigasi. Masalahnya gue gak ngeliat belakang gue. Gue main dingdong bareng sama Norman tadi. Gue liatin kok kita berdua kok. Hans, lu bilang kan di navigasiin. Kan itu kita berdua tinggal pen. Terakhir. Ya. Yang pernah pergi kan siapa Hans ya atau siapa yang pernah pergi dari navigation? Gua ada Norman, tapi gua ke navigation. Gua ke bawah. Dari navigation ke bawah. Kayaknya gua lewatin TKP tapi gua enggak masuk ke sono. Hans lu enggak ingat ada orang satu lagi Hans yang lewat situ? Gua cuma lihat kita berdua doang man, enggak ada sih. Udah kalau gitu gua enggak nyebut deh. Mana gua enggak fokus warna lagi Nugi ngomong gua bingung. Emang ada? Gue gak fokus warna demi apapun. Oke. Pun kalau otak gue meleset. Gue lagi jalan ke kiri gue di kiri atas. Gue di elektrikal. Pokoknya terakhir gue di yang admin terakhir bener-bener terakhir tuh. Gue mau ngerjain tas di communication nemu mayat Andi Jul. Oke. Di communication ya? Iya communication bawah. Ah baru mau ke sana ya? Kanan. Iya gue sama Egi tuh abis ngerjain. Berarti Egi sama Devin confirm ya di atas ya? Oke. Okay. Wow, tidak terasa ya, 180 detik ya. Iya, ini nyamannya Hans, ini nyamannya. Oke. Kalau diskusi. Diskusi enak gitu. Bahkan ada yang bisa dibelokin, let's go. Terakhir, gue itu. Devin, hey.
Sukri, Sukri, Sukri. Siapa nih ngecam di sononya? Meet B dua orang. Bareng Joko, lagi. Joko Park siapa ya? Joko. Joko, Joko. Oh, Joko. Joko. Di mana mayatnya kalau boleh tahu? Hah? Mayatnya. Devin di mana, Devin? Gua mau mengakui kebodohan. Oke. Okay. Kenapa? Gua pikir tadi sabotasenya Otu. Gua lari ke Otu. Sangat inisiatif. Tadi yang lari ke Otu elektrik. Sangat inisiatif. Kenapa, Man? Ada juga tadi yang lari ke auto. Yang salah paham sama juga kayak. Terus lu di mana, Pin? Terakhir. Gua di admin, makanya karena terakhir kan gua mau ke admin tuh. Anjing gua pikir loh, kok Egi dari admin enggak ngebenerin auto. Lah gua lihat reaktor. Oke, gua ke kiri lagi. Reaktor. Ini mayatnya di admin. Enggak, gua enggak nyebut di admin. Soalnya tadi gua dari admin sama yang lain. Sama Norman, ada lu juga kayaknya dari mid bay kan? Ada. Gue lagi kan di admin tadi gue kan nge-swipe kartu lo pas lagi gue paham Nogi kalau lo mencurigai gue tadi itu paham. si Nogi si di mana gue di electrical tadi Devin gak tau ngeliatin gue naksir kali gue mau ngeliatin Nogi tasnya nambah nih lab di mana gue di reaktor lagi benerin reaktor gue lagi benerin reaktor bareng Hans sama gue di reaktor Norman kita jauh gue lagi di electrical sama gue bisa confirm gue bisa confirm reaktornya nyala. Ada yang terakhir ketemu sama Joko Prat? Enggak. Gua. Jujur game sebelum ini gua enggak nemu. Gua tidak tahu. Sebelum lama terakhir gua juga udah lama banget. Gua juga lama banget sama reaktor. Tahun kemarin kayaknya baru ketemu tuh. Oke. Ini di communication dan yang lewat communication itu Devin doang. Bentar. Gerak-gerik Devin. Communication-nya kapan dulu nih? Ini sekarang. Gue nemu di communication dan Devin kan lewat tuh di situ. Iya. Gua langsung communication mau yang apa ada tag gua di sana. Berarti communication thing tadi mayat sebelumnya. Bye. Iya. Bye. Oh. In my defense, gua ngelihat Egi keluar dari admin. Jadi gini, gua enggak sempat masuk ke admin karena ketika gua sadar ini bukan auto, gua cuma sampai akses mau masuk dari storage ke admin tuh. Iya, iya, iya. Terus lu ke bawah ke kanan gitu maksudnya kan? Iya, gua enggak nemu tuh mayatnya. Nah, mayatnya itu di dalam kom. Egi itu gua lihat datang dari admin pas gua mau ke sana dia benar-benar Man gimana man? Admin. Jadi, gua enggak nge-blame Egi kan tadi gua ngeliatin harusnya Egi baik ya. Lu soalnya sama si Egi juga kan, Man? Gimana? Ya. Kayak kan, mana? Gua memang udah di admin dari tadi. Gua tadi pas abis dari admin ke bawah ngambil listrik, pas reaktor nyala. Nah, gua keluar ke kiri, yang hijau ke kanan. Udah itu doang info gua. Nah. Hah, hijau ke kanan? Ya. Sukri dong. Oke. Itu info Beda. Baru. Pokoknya situasi yang gua tadi, gua dari admin kan ada Norman juga tuh, gua swipe card. Waduh, banyak banget ini benang merahnya. Jadi skip dulu. Skip gua enggak tahu. Jangan dipakai lagi dong swipe card-nya ini. Udah habis waktunya. Wah, enggak maksudnya Devin. Antara Nugi atau Devin. Itu mah trust issue aja dari awal benang merahnya. Oke, loh. Tes, halo. Masih ada ya? Tes, halo. Tes, yang mana sih gue yang nge-mute? Aduh. Gue bingung sendiri.
pakai meta lama. Tuh lihat warna biru ngebacok. Gua papasan sama lu, Gi. Gua papasan sama lu, Gi. Di mana? Di mana? Ini di mana? Mayatnya. Mayatnya di mana? Di depan communication. Nah, kan. Dia ke kanan. Ke kanan gua. Gua tadi papasan sama Nugi di elektrik, ya. Tembus badan set ke kanan Nugi. Gua enggak tahu lagi ya, mohon maaf nih. Ya ini gua nemu mayat terus blit. Gua tahu, gua penambahan lagi nih. Di apa? Saat sabotes O2, si Nugi malah ke bawah ngarah ke Sil. Aneh. Tadi yang pas O2 sabotes. Aneh. Berarti ada 3 orang sekarang di sekitar mayatnya. Iya. Biru, hijau, merah. Biru, hijau, merah. Iya. Nah, ini maksudnya gua penambahan ini yang di saat O2 sabotes baru dimulai O2. Itu si Nugi malah nggak jauh dari O2 yang di atas, dia malah ke hasil. Benang merahnya kebanyakan sih sebenarnya. Kayak mana ya ini? Nggak gini simpelnya kan kita lagi pengen mati lampu ya. Pengen mati lampu tuh gimana? Nggak, udah mati lampu. Gini loh, kan mati lampu nih, ini gue jelasin. Ini dari perspektif gue nih, bukan apa bagi. Ya, kan mati listrik, buta nih ya, gelap. Gue itu mau ke elektrik, lah kenapa ke kanan? Gitu doang gue mah. Karena pas gua lagi di elektrik itu belum mati toh. Dan gua enggak itu gelap. Taduh. Oke. Terus disabotnya karena bensin itu kan. Gua isi okay. Dong. Habis gua isi gua ke kanan gitu. Mulai redup tuh lampu. Iya. Storage bensin itu maksudnya. Storage bensin. Oh. Nah, enggak tahu tuh nama apa. Itu udah mulai redup lampu set. Gua ke kanan dong mau ngerjain tas gua yang meteor belum kelar kan lewat kanan terus ke atas. Nah, lampu mulai redup set. Mencret. Gue liat badan toh, dan itu cuma ada blade kan. Gak, vision timing ya. Di gua itu redupnya itu pas kita papasan. Blade nggak ada pembelaan sih. Hah? Oh iya maaf sorry. Gua gara-gara papasan sama Nugi doang sorry. Sorry. Gue gara-gara gue suzon doang. Gue lagi jalan ke bawah. Terus koncret. Gue kan nggak sebelumnya kan gue benerin auto juga kan. Gue bareng sama siapa tuh ada juga kan. Gue lagi jalan mau ke jalan bawah. Gue dari admin juga jalan ke bawah. Nah gue ketemu Sukri. Tiba-tiba ada mayat di situ. Langsung gue report. Oh tidak. Oh lo sempat lewatin dulu pas lo ada gue baru lo balik lagi ke report. Aduh. Gue pada dapet jatuh. Oh. Kalau visionnya sih. Emang bisa ngadulin vision kita? Gue nggak. Gue di sini harusnya gelap ya kecuali imposter. Gue tetap ke Sukri ya karena kecuali si Sukri bisa ngelihat ya kan ini ya. Sengganya satu hilang gitu, sengganya satu hilang nih. Hah? Gue bilang Sukri. Oh Sukri dari awal. Sukri ya sengganya satu hilang ini. Ya yang pertama kan nih kenapa Sukri gue pilihnya? Tadi yang awal Luman yang bilang dia ada ke kanan main pertama. Yang ini tadi yang pas audio. Ya udah. Yang penting satu lah. Aman ini aman. Bodoh kali. Astaga. Let's go Blade. Kita tempel. Saya dah 5 detik 1 2 oh terima kasih Sukri I love you. Gini di sini ada tas. Gue minta penjelasan dari Egi aja kenapa bisa tiba-tiba pindah. Ya saya udah lihat depan. Karena yang gue ngeliat dari tadi Sukri dari yang awal nih, yang Joko mati, yang pas mati lampu tuh lihat kan Nugi malah ke kanan ke arah kom, lu bilang tadi. Nah satu. Abis itu yang O2 sabotet. Seharusnya kan si Nugi bisa ke atas tuh yang O2 dia malah lari ke bawah ngarah ke Sil. Gimana gua enggak pakai curiga. Gini masih, yang ada di pikiran gue nih Gi, yang ada di pikiran gue nih Gi. Kan kita masih banyak nih kerumit ya. Enggak semuanya dong ke sana. Ada dong yang muter-muter dong entah gua dari mayat, entah nyari bukti. Gua gak kesana nah, juga sih.
Nah ya kebetulan gue iseng nih mau nyari, ternyata Bled moncrot depan muka gue. Moncrot! Nah, sebelum itu Gi, gue kaget anjing. Gi, si Bled emang anjing. Di moncrot anjing. Nah dan tanpa, nih tadi dulu. Sebelumnya, sebelum itu kan lu dari yang navigation ke bawah tuh. Yang di lorong itu kan baru disabotes O2-nya. Lu malah menjauh dari O2 yang atas, kan lu deket gitu. Itu yang gua bikin curiga. Sebenarnya gini, tadi triknya adalah gua bilang timingnya itu pas gelap. Terus itu kemakan tuh, ya kan? Kota-kota kalian kemakan padam semua. Kok lu bisa lihat vision lu berarti bisa lebih besar dong. Nah, itulah. Kena di situ tak I love you Nugi. Padahal tadi si Bled enggak ada pembelaan, cok. Dan di support doang. Kenapa enggak ada pembelaan gitu lo? Kok enggak bisa lain, anjir. Lu tahu enggak yang bikin gua panik apa, Hans? Apa? Pas gua ngebunuh ya tadi ya, anjir tiba-tiba ada Cukri depan gua, anjir kaget langsung gua pencet report. Gua udah panik itu jujur. Lihat gua sama Mas Dok ya, ini mayatnya si siapa nih ini. Dia gini nih, ngeliat di shred. Eh balik lagi report, Devin. Kakak banget gua.